Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi. Yuk tonton dan simak videonya, jangan disakip agar tidak gagal paham. Untuk bahan yang pertama, kita punya 1 butir telur ayam. Kalau tidak ada telur ayam, bisa gunakan telur bebek ya. Kita gunakan putih dan kuningnya ya sobat. Kali ini kita akan main pokep murah-murah saja. Tiket 80.000, tanamkan 1 kilo. Target kali ini kita target ikan rame ya, ukuran 4, 5, 6. Umpan ini murni tanpa esennya sobat ya. Untuk bahan yang selanjutnya, kita punya susu Denko. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air, untuk mancing siang ataupun mancing malam khas gen ya. Bahan selanjutnya, kita sebagai aroma wanginya kita gunakan momoge jagung bakar. Kita punya 2 bungkus, kita gunakan semuanya karena kita tidak punya esen. Kita gunakan aromanya momoge jagung bakar saja. Apabila sobat punya esen, silakan gunakan esen andalan sobat ya, sesuaikan saja dosisnya. Umpan murah, umpan murni, umpan sederhana ya. Untuk bahan selanjutnya, kita punya santan yang untuk merek bebas. Kita gunakan semua 1 bungkus. Jadi nanti ini aromanya amis, wangi, gurih ya umpannya. Selanjutnya kita punya umpan Pak Ikin. Itu ada sisa kemarin setengah bungkus. Apabila tidak ada Pak Ikin, bisa gunakan juga Pundun ataupun Pak Atang juga bisa ya sobatnya. Kita gunakan setengah bungkusnya saja, Pak Ikin yang kecil. Kita parut dulu agar mudah dihaluskan ya, agar mudah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Nanti umpan ini kita rebus kurang lebih 15 menit saja, jangan lupa dibalik-balik agar matangnya merata. Untuk bahan selanjutnya, kita punya umpan jempol amis spesial ya. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja. Apabila umpan ini nanti terlalu lembek, bisa pengerasnya bebas. Bisa gunakan telur penyu ataupun kinoi. Kalau tidak ada, bisa gunakan jempol amisnya saja juga tidak masalah. Oke sobat, umpan sudah siap dikemas, kita masukkan ke dalam plastik ya. Kita gunakan plastik yang tidak mudah leleh ya. Nanti kita rebus kurang lebih 15 menit saja, jangan lupa dibolak-balik. Untuk penggunaan kroto bebas, untuk penggunaan krotonya nanti saja setelah umpan ini direbus. Insya Allah umpan ini untuk mancing siang ataupun mancing malam cocok ya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Oke sobat, umpan sudah siap direbus. Dan ini kita punya 30 gram deho ya untuk campurannya. Umpan ini sudah kita rebus, kita tinggal tambahkan deho 30 gram untuk ukuran ikan 456 ya. Untuk penggunaan kroto bebas lebih banyak lebih bagus lagi. Kalau di tempat saya 30 gram tuh Rp5.000 sobat. Ini umpan yang sudah tadi kita rebus, kita aduk. Untuk pengerasnya bebas, kalau punya gimbal juga bisa, tekor penyu bisa, ataupun jempol amisnya ya. Jempol amis juga tidak masalah. Umpan ini murni tanpa SM. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat.